الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Bu Ayah semua, para pimpinan masyarakat yang hadir sama-sama dengan kita pada pagi ini, meneruskan kuliah duha kita dengan bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Said bin Umar Khatib Al-Jitrawi dan juga kirangan kitab Tanbihul Alibba ila Maqasidi Hidayatil Azkiya karangan Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir yang diterjemahkan oleh saya beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk pada surah Al-Baqarah setelah beberapa minggu kita membaca tentang surah Al-Fatihah, dan hari ini kita masuk perbahasan tentang surah Al-Baqarah. سورة البقرة مدنية. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين رب العالمين. سورة البقرة مدنية. سورة بقرة مدنية. مدنية bermaksud surah yang dalam kelompok surah yang Madinah. Ada dua kelompok, yaitu surah yang Makkiyah dan surah yang Madaniyah. Pandangan yang paling rajih kata para ulama tafsir, surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah. Walaupun bukan turun di Mekah. Dan yang kedua surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah hijrah, walaupun bukan turun di Madinah. Itu maksud yang paling rajih kata Al-Imam As-Sawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam tafsir Al-Imam As-Sawi. Kata beliau, surah Makkiyah dimaksudkan dengan Makkiyah yang kita baca sebelum ini, surah Fatihah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Maknanya kelompok surah yang turun sebelum hijrah. Mana-mana surah yang turun sebelum hijrah, maka ianya dipanggil surah Makkiyah. Walaupun tidak turun di Mekah. Tak semestinya syarat turun di bumi Mekah. Sebab sebahagian ulama kata surah Makkiyah maknanya surah yang turun di bumi Mekah. Manakala Madaniyah surah yang turun di bumi Madinah. Dan pandangan yang paling kuat, Makkiyah turun sebelum hijrah, Madaniyah turun setelah hijrah, walaupun bukan di negeri yang disebutkan namanya tadi. Apa? Itu maksudnya. Jadi surah Baqarah adalah surah Madaniyah. Jadi kita faham apa dia daripada Madaniyah ni. Surah ini turun setelah hijrah. Syaratkah mesti diturun di Mekah, di Madinah? Tidak disyaratkan. Sebahagiannya turun di Madinah dan sebahagian lagi tidak turun dalam bumi Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang dibahaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Baik, berapa bilangan ayat surah Al-Baqarah? 286 atau 7 ayat. Ada 286. Ataupun ada 287 ayat. Berbeza mengikut kepada pandangan ulama tentang ayat yang tertentu yang disebut di dalam Al-Baqarah yang ianya tidak termasuk di dalam bukan dalam kiraan 286. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikatakan bahawa surah surah Baqarah ini adalah surah yang awal diturunkan di Madinah. Melainkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 281.
yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ini karena ini ayat yang terakhir turun daripada langit dan diturunkan ayat ini pada hari Nahar fi hajjatil wada' di Mina. Ayat ini turun ketika haji wada'. Di mana? Di Mina. Dia kata tidak mesti surah Baqarah semuanya turun di Madinah. Ha, ada ayat yang turun di Mina yaitu berhampiran dengan Makkah Al-Mukarramah, yaitu ayat yang terakhir turun daripada langit yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Tamam. Sebelum kita baca tentang kelebihan surah Baqarah dan juga keagungan surah Al-Baqarah, kita baca dulu yang Syekh sebut di sini. Apa kata Syekh Muhammad Said rahimahullahu taala? Maka sebab dinama Baqarah kerana ada di dalamnya cerita lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian pada ibunya. Nabi Musa beli dengan harga sepenuh kulitnya emas. Ha, ini cerita kenapa nama surah ni Baqarah. Karena dalam kisah dalam Baqarah ni ada kisah tentang seorang anak yatim yang banyak buat baik dengan ibunya dan ayahnya. Khususnya ibunya lah. Ha? Maka Nabi Musa alaihi salam membeli harga lembu tadi dengan sebanyak emas sepenuh kulit lembu tadi. Baik, cerita dia macam mana? Disebut oleh Al-Imam Al-Alusi radhiyallahu taala anhu yang saya akan bacakan ini dalam tafsir Al-Imam Al-Alusi dalam Ruhul Bayan tentang kisah tersebut secara penuh. Kita dengar cerita dia dulu. Rasanya pakai hak ni lah hari ni. Kan? Panjang cerita ni. Ya. Dia berkata, apa ni? Ustaz ni raja cerita ya. Buat macam mana dah masuk tentang cerita, kena cerita. Ha, itu. Dan Syekh pun sebut kata cerita tentang kesian sekian. Takkan nak berhenti dekat tu ya. Jadi kita kena cerita. Boleh. Wa aslu hadhihi al-qissah. Kata Al-Imam Al-Alusi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Ruhul Bayan. Ni Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Seorang ulama besar daripada Makkah Al-Mukarramah yang karang kitab ini Hadaiq Ar-Ruh War-Raihan fi Rawabi Ulumil Quran, karangan Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Ibn Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Al-Syafi'i. Ini mudarris Bidaril Hadis Al-Khairiyah fi Makkah Al-Mukarramah. Kitab ni lebih kurang dalam 40 jilid lebih. Nah, ini jilid yang pertama. Ha? Ini tafsir yang antara tafsir yang yang terbesar antara zaman ini, tafsir yang dikarang oleh beliau. Ha? Saya tak sempat jumpa dia di Mekah. Karena waktu saya ke Mekah biasanya waktu tu dia tak terima tetamu. Tapi haji yang lepas sebelum dia meninggal dia terima tetamu. Jadi dia bagi semua ijazah dia dekat siapa yang hadir jumpa dia. Ha, sayanglah. Sebab saya duk pergi ke Mekah tiap-tiap tahun tu waktu umrah. Duk tanya macam mana nak jumpa dengan dia. Anak-anak murid yang rapat dengan dia kata ada yang orang maklum di Mekah kata dia tak terima tetamu. Sebab dia sibuk mengarang pada waktu tu. Dia menulis. Jadi tak terima tetamu dan dia juga sakit. Kemudian apa ni, tahun lepas akhir waktu haji, ada kawan-kawan kita sebut kata Syekh terima tetamu waktu tu. Dan Syekh dia suka pakai serban. Kat serban dia dia letak bunga ataupun daun apa ni, daun wangi tu. Daun apa tu, letak jenis tak daun kat sini. Dia pakai jenis tu. Jadi kalau orang tengok nampak macam pelik. Dia pakai serban, dia akan selit daun tu dekat sini. Daun tu wangi. Macam nak kata daun nak-nak ke, daun apa kita tak. Nak-nak ni lah daun pudina tu. Dia akan letak dekat serban dia. Ha? Baik. Ini kitab ni besar. 40 jilid ataupun hampir 40 jilid lebih. 42 jilid kalau tak silap saya. Ada dalam rumah ni lah. Ini jilid yang pertama. Apa kisah ni? Annahu kana fi bani Israel rajulun salihun lahu bnu tiflin. Di kalangan bani Israel ada seorang lelaki yang soleh. Ayah, nampaknya nak hujan ni. Mana Nukman? Nukman mana? Ha, macam.
annahu kana fi bani Israel rajulun salihun lahu bin Mutiflim. Jadi salah seorang daripada lelaki yang soleh di kalangan Bani Israel, ada seorang anak kecil. Dan lelaki ini, walahu ijlatun atabiha ila ghaidah. Dan dia ada seekor lembu. Lembu betina. Anak lembu lah, ijlah. Anak lembu. Yang mana dia bawa anak lembu ni pergi duduk dalam hutan. Ghaidah ni maksudnya hutan yang pokok banyak lah. Nama hutan pokok banyak lah. Ghaidah atau ghaidah. Kan ghaidah, ghaidah, dak. Eh? Maknanya hutan yang pokok banyak dan orang apa ni, kira hutan di tempat tu pada ketika semua. Waqala, dan kemudian waktu dia bawa lembu, anak lembu ni masuk ke hutan tadi. Maka dia baca doa. Allahumma inni astaudi'uka hadhihi al-ijlata libni hatta yakbura. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan dan aku letakkan lembu ini dalam penjagaan-Mu, ya Allah, untuk anakku nanti sehingga dia besar. Maksudnya dia letak lembu dalam hutan, dia tak jaga kat rumah dia. Dia pitak dalam hutan, moga lembu ni hidup sendiri. Dan sehinggalah lembu ni besar, nanti akan dapat balik ke anak aku, ya Allah. Jagalah lembu ni elok-elok. Dengan berkat, dengan apa ni, dengan doanya tadi, kerana dia orang soleh, wali Allah Ta'ala. Wa matar rajul. Laki ni mati. Lepas dia pergi hantar lembu, anak lembu betina ni masuk dalam hutan. Maka dengan dia angkat tangan doa macam tu, maka lelaki tadi mati setelah tu. Fasaratil ijlatu fil ghaidati awanan. Maka lembu tadi duduk dalam hutan tadi. Awanan, ay nisfan bainal musinnati wasyabbah. Iaitu umurnya lebih kurang 2 tahun lebih. Musinnah, umur musinnah bagi lembu ni umur 2 tahun ke atas. Dan wasyabbah, yang ni sebelum sampai umurnya lebih daripada 2 tahun ke atas. Jadi maksudnya dalam 3-4 tahun tu tak lebih daripada tu. Jadi umur 2 tahun ke 3 tahun tadi. Besar dah lah lembu pun. Yang kita duduk sembelih waktu, waktu nak korban tu lah. Lembu yang yang dah orang panggil anak darah lah. Lembu darah. Wa kanat tahram min kulli man ra'ahu. Dan kalau orang lalu masuk dalam hutan tu, lembu ni akan lari. Orang tak boleh tengok dia dan dia pun tak mau tengok orang. Nah, kalau orang tengok dia, orang ambil pula, maka lembu ni akan lari. Dan jadi macam lembu liar lah ni. Falamma kabura al-ibnu kana barran biwalidati. Bila anak ni dah membesar, nah, anak dia yang tadi dia doa tu, anak lelaki dia ni besar, maka anak ni anak yang sangat baik dengan ibunya. Yang dia cukup buat baik dengan ibunya. Wa kana yaqsimu al-laila thalathata athlathin. Dan dia bahagi malam dia kepada 3 bahagian. Apa 3 bahagian malam yang dia bahagi ni? Anak baik ni, anak soleh ni. Yusalli sulusan wa yanamu sulusan wa yajlisu inda ra'si ummihi sulusan. Dia akan bangun malam, bangun sembahyang malam 1/3. Jadi 1/3 malam bangun malam sembahyang, 1/3 malam lagi tidur, dan 1/3 malam lagi duduk dekat kepala mak dia saja. Tunggu kok mak dia ada hajat apa-apa. Boleh kita buat itu? Sembang kan. Tak boleh kita duduk dekat kepala mak, tunggu tukuk mak ada urusan. Kok mak bangun kata nak ayak lah. Terus pergi ambil ayak kat mak. Kita jakah lagi ada. Kalau mak panggil waktu tu, marah lagi ada. Ini tengok anak yang soleh macam ni sekali. Waktu tu ada cerita kata 3 orang masuk dalam gua. Kan? Yang mereka tidak merancang untuk jumpa dalam perjalanan. Akhirnya berjalan mereka sekali dan kemudian duduk dalam gua kerana nak bermalam pada malam subuh, dan batu besar jatuh di depan gua. Tutup pintu gua, tak boleh nak keluar. Dan kemudian cerita tu makruf kan? Cerita tu semua kita tahu. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebut hadis cerita tu. Kemudian mereka kata nak keluar macam mana? Kalau kata kita tak keluar ni, makanan dah habis. Mereka bukan jatuh-jatuh tu terus baca doa. Dah. Terus baca doa, buka pintu. Dah. Mereka ada makanan lagi. Makan dulu. Jadi share dulu apa yang ada. Ha? Setelah dah habis makanan, ayah kata kita ni dah tak ada dah bekalan. Kalau tak keluar, mati kita. Maka kita nak buat macam mana nak keluar ni? Nak tolak tak larat. Batu besar. Tutup pintu gua, tak boleh nak keluar langsung. Alat tak ada untuk nak korek. Tolak tak lepas api. Jadi buat macam mana? Kata mereka, kita bincang lah. Ada tak amalan apa yang baik yang kita buat
yang kita pakai doa masing-masing dengan amalan kita tadi. Kita doa pada Allah, moga dengan berkat amal yang kita lakukan tadi, kalau ikhlas, Allah buka kepada kita jalan. Maka dia pun angkat tangan doa. Yang pertama angkat tangan doa, ya Allah, saya ni ada pekerja yang dia bekerja dengan saya lama. Kemudian dia tinggalkan kerja tadi, balik kerana ada urusan, dia tak patah balik dah. Gaji tak ambil. Maka saya tunggu nak bagi gaji kepada dia tadi dan dia tak datang-datang. Maka saya pun guna gaji yang dia sepatutnya bagi kat dia tu. Saya guna gaji tadi, saya belilah benda-benda ataupun seekor lagi kambing sebagai modal untuk saya apa ni jalankan apa ni ternakan. Dan kambing tadi rupanya membiak. Berkat daripada duit tadi ni, kambing tadi membiak sampai sepenuh padang. Maksudnya lama mana dia tak mai, kawan tu. Lama lah. Terah kambing nak penuh padang tu. Dengan beli makan lagi apa semua-semua kan. Dia jaga kambing tu. Setelah mana berapa lama tersebut, datanglah laki tadi yang nak tuntut balik gaji dia. Dia kata, tuan, dulu saya pernah kerja dengan tuan. Saya tak sempat nak ambil gaji kerana saya ada urusan menyebabkan saya terpaksa keluar terus daripada tempat ni tanpa beritahu dekat tuan. Tiap-tiap minggu. Baik. Jadi bila apa ni kata macam tu, tuan tu kata apa? Dia kata, saya memang tunggu kamu, dia kata. Kalau kamu nak tahu gaji kamu yang mana satu, tu kambing sepenuh padang tu kamu punya. Yang sini saya guna duit daripada kamu. Patutnya bagi seekor je kambing. Nah, tapi dah kamu, saya jadikan tu sebagai modal dan sekarang ni dah banyak macam tu. Itu kamu punya. Apa yang buat oleh lelaki tadi? Ambil terus balik tak kata apa? Haa, tu dia. Kutlah nak bincang tu. Kutlah kata, tak apa saya ambil ni lah. Dah tuan duk jaga apa lama dah. Kita bagi dua lah. Tak, tak, tak. Luang ni betul, ambil semua. Dan dia kata, ya Allah, kalau saya ikhlas kanamu, ya Allah, untuk buat perkara tadi, lepaskan kami daripada bala ini. Dan dia pun tak berasa apa. Bila kawan tu ambil, dia tak kata, ambuh Pak Long ni. Gitu ya. Kau dah nak bagi sikit kat kita. Tak. Ni dalil ikhlas. Betul ikhlas dia jaga dan amanah dia dengan jaga apa ni gaji yang kawan tu sepatutnya dia dapat. Dia tak ambil. Maka bawa balik lelaki tadi kambing tadi semuanya tanpa tinggal seekor pun. Dan apa kata lelaki tadi, ya Allah, kalau ni ikhlas kerana-Mu, ya Allah, berikan pembukaan kepada kami. Terbuka sikit pintu. Nampak bergerak pintu. Ha? Nak keluar tak boleh. Tapi nak keluar tak boleh juga. Masuk yang kedua pula. Ya Allah, saya ni dulu ada seorang sepupu yang saya kasih dengan dia. Perempuan. Yang dia cantik. Dan saya kasih kepada dia bukan kasih sebagai saudara. Tapi saya kasih kepada dia sebagai kekasih. Dan saya pernah ajak dia melakukan maksiat tapi dia tolak. Dan kerana dia takutkan Allah. Satu hari berlaku krisis kewangan kepada perempuan ini, sepupu saya ni. Kemudian dia datang jumpa dengan saya. Dia maklum pada saya, kata dia nak hutang kepada saya dengan berapa dinar. Saya kata boleh saya bagi hutang, tapi dengan syarat kamu mesti tidur dengan saya. Perempuan tadi menerima kau tersebut kerana dia sangat terdesak untuk ambil duit tadi. Maka saya bagi duit kepada dia, dinar tadi, dan dia gunakan duit tersebut pada keperluannya. Dan kemudian waktu ketika kami dah berada di atas katil dan saya berada di celah kangkangnya pada ketika tersebut, kata beliau, kemudian perempuan tadi, sepupu saya tadi, kata kepada saya, takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu masukkan sesuatu ke dalam yang tidak dihalalkan kepada kamu pada ketika tersebut. Terjatuh saya pada ketika itu. Dan kemudian saya terus mengatakan kepada perempuan tadi, kamu pergilah. Saya halalkan hutang saya kepada kamu. Dan saya apa ni tidak akan tuntut lagi apa-apa kepada kamu. Ya Allah, kalau benar saya ikhlas takutkan-Mu kepada ketika tersebut. Nah, karena bila disebut nama Allah pada waktu itu, saya jadi gemetar. Takut saya pada waktu itu, maka lepaskan kami daripada azab ini. Buka lagi pintu sikit. Maksudnya dalil ikhlas betul dia waktu itu. Dihalalkan terus. Nah, karena takutkan Allah. Kemudian masuk yang ketiga, lelaki yang ketiga kata, ya Allah, saya ada apa ni, ibu dan ayah yang dah tua. Yang saya bekerja siang dan malam untuk cari duit dan kemudian untuk bagi makan kepada ibu dan ayah saya. Dia kata. Satu malam saya balik, kata dia, bawa balik susu. Yang saya niat untuk bagi minum kepada ibu saya dan ayah saya yang sedang tidur. Waktu dia balik, dah sampai, mak ayah dah tidur.
Anak-anak saya menangis kelaparan. Tapi saya tidak hiraukan karena ini untuk ibu dan ayah saya. Maka mereka menangis di kaki saya sampai mereka tertidur. Dan sehinggalah pagi barulah ibu dan ayah saya bangun dan saya bagi mereka minum dulu. Lebihnya baru saya bagi anak-anak saya minum. Kalaulah saya lakukan ini kerana untuk buat baik kepada ibu dan ayah saya, lepaskan kami daripada azab ini. Terbuka pintu sepenuhnya dan bolehlah mereka keluar pada waktu tersebut. Tuan-tuan tengok ni, orang buat baik dengan mak ayah ni, jangan main-main. No? Besar pahala dia dan kedudukan dia. Jadi jangan buat tak baik kat mak ayah kita. Kerana dia sebab perlepasan kita daripada azab di dunia dan di akhirat. No? Jangan buat tak baik dengan mak ayah kita. Jangan buat perkara yang menyakitkan mereka. Jangan buat perkara yang boleh menyebabkan tertutup pintu di dunia ini dan di akhirat nanti daripada kita masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Dan daripada cerita tadi ini, dalam kisah hadis tadi, dalil yang pertama menunjukkan bahawa kita boleh bertawassul dengan amalan kita sendiri. Itu satu. Dan amalan kita pun kita boleh tawassul. Apatah lagi dengan Sayyidil Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita boleh tawassul. Ada orang kata tak boleh tawassul dengan Nabi Muhammad kerana Nabi dah wafat. Tapi dengan amalan dia sendiri boleh tawassul. Dalil dia hadis tadi. Kita kata ni taksir. Ini orang yang tak baca hadis habis dan kemudian tak faham hadis yang dengan maksud yang sebenar. Amalan orang tadi adalah makhluk Allah Ta'ala. Betul tidak? Amalan kita ni makhluk, betul tidak? Betul. Dan amalan kita ni makhluk. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan amalan kamu. Maksudnya amal kita ni pun Allah buat. Betul tidak? Ha? Kalau amalan kita yang Allah Ta'ala buat yang makhluk ni pun, kita boleh tawassul dengannya untuk menyebabkan kita dilepaskan daripada perkara yang tidak baik. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi adalah sayyidul makhluqin. Nabi ketua segala makhluk. Maksud Nabi ketua kepada kita, ketua kepada amal kita. Amalan kita makhluk. Nah. Dan Nabi adalah ketua segala makhluk. Maka ajaib kalau ada orang kata dekat amalan dia boleh tawassul, dekat Nabi Muhammad tak boleh tawassul kerana Nabi dah wafat. Ajaib. Nah. Ini orang yang paling ajaib dalam dunia yang jangan kita jadikan mereka sebagai panduan. Ha? Boleh tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi lebih hidup daripada kita. Dalam Quran Allah Taala kata wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang wafat di jalan Allah, yang syahid di jalan Allah ni mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, bahkan diberi rezeki oleh Allah Taala. Hidup di sisi Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau mereka hidup di sisi Allah, di sisi kita lebih utama hidup. Kalau di sisi Allah pun hidup, di sisi kita lebih utama hidup. Faham? Ha. Dan kemudian dalam ayat tu cerita berkenaan dengan Nabi. Yang dekat berkenaan dengan syuhada. Kalau syahid hidup dalam maqam, dalam kuburnya, mendapatkan pahala dan keagungan serta mendapat rezeki di sisi Allah Ta'ala. Diberi pakaian, diberi makanan dan minuman di sisi Allah. Bagaimana dengan Nabi yang kedudukan lebih tinggi daripada syahid? Ha? Betul tak? Ma'alladzina an'ama 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Syuhada nombor tiga. Nabiyyin nombor satu. Para anbiya. Dan Nabi adalah sayyidul anbiya. Maka lebih utama Nabi hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana Nabi pun mengatakan bahawa akan disampaikan salamku, salam umatku kepada aku, dan tidak akan ditolak salam mereka, dan aku mendengar salam mereka tersebut kepada aku. Ha? Tak akan dengar salam, tak hidup. Bukan sekat Nabi. Maqam yang kita pergi kubur di kampung kita ni pun kalau kita pergi bagi salam, assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin antum sabiqun nahnu insya-Allah bikum lahiqun, kan depa jawab salam kita. Takkan Nabi suruh bagi salam kalau kita tak hidup? Bagi salam kat batu tak ada kerja. Nabi yang suruh bagi salam, takkan bagi salam kum, melainkan orang tadi hadir depan kita, duduk depan kita, lepas tu kita bagi kum. Kita tak kata assalamualaikum. Kalau kita pergi kat kubur, assalamualaikum. Gitu. Dah, assalamualaikum. Maksud dalil kata hidup mereka di dalam maqam, dalam kubur mereka. Dan mereka mendengar salam kita. Dan mereka menunggu kita.
Anak-anak yang melawat makam ayahnya pada setiap Jumaat. Setiap Jumaat itu ditunggu oleh ayahnya. Nah, untuk anaknya datang dan kemudian membacakan doa. Membacakan tahlil. Membacakan Qul huwallahu ahad. Dan kemudian dibahagikan pahala tadi pula. Bukan kepada ayahnya saja. Juga dibahagikan kepada seluruh yang hadir dalam majlis tersebut. Yang ada di dalam majlisnya pada ketika tersebut. Apa? Yang ada di dalam makam kuburan tersebut pada ketika itu. Semuanya akan dapat pahala sekali. Dan seorang hamba Allah Ta'ala lalu di kuburan. Ketika lalu di kubur tersebut, dibaca tiga kali qul. Qul huwallahu tiga kali qul. Dah. Qul huwallahu ahad tiga qul, dibaca tiga qul. Qul huwallahu ahad dibaca tiga kali. Kemudian mimpi jumpa ada seorang wali Allah Ta'ala. Mimpi. Dan bertemu dia dengan ahli maqab tadi. Tengok orang dalam kubur tadi dapat cahaya semua. Tanya daripada mana dapat cahaya ni? Kata daripada bacaan seorang ahli yang lalu tadi. Semalam, minggu lepas dia kata. Minggu lepas dia lalu baca tiga kali qul huwallahu ahad. Sampai hari ni tak habis lagi dia kata duk bahagi. Sampai hari ni pahalanya tak habis lagi dibahagikan kepada yang hadir. Yang ada di dalam makam tersebut pada ketika tersebut. Sebab tu jangan tinggal baca apa ni qul huwallahu ahad. Maksudnya sebelah kali ke dan lebih di makam pada ketika tersebut. Kalau kita pergi lawat ibu ayah kita, keluarga kita dan sebagainya. Tamam? Itu maksudnya. Cerita tak habis gini. Tu cerita lari ikut lain tu. Ni balik cerita ni balik. Ada yang pernah? Habis dah yang. Baik. Dia bahagi tiga apa ni? Sepertiga ahlan. Dr. Azrul. Jadi dia bahagikan malam kepada tiga bahagian. Satu bahagian untuk solat, satu bahagian untuk tidur, satu pertiga lagi untuk duduk di kepala ibunya. Tunggu sahaja ibu dia tadi kalau ada hajat apa-apa. Fa idza asbaha intalaqa fahtataba ala dhahrihi fayati bihi ila as-suqi fayabi'uhu bima syaa Allah. Bila waktu subuh, waktu pagi dia akan keluar pergi cari kayu api. Dan dia akan bawa kayu api tadi di belakang badan dia, tanggung belakang badan dia. Kemudian dia akan pergi ke pasar jual kayu api tadi dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yatasaddaqu bi sulusihi wa ya'kulu bi sulusah wa yu'ti walidatahu sulusah. Kemudian dia akan sedekah pula duit yang dia dapat tadi pada jual kayu api pagi itu, dapat hasil sepertiga sedekah. Sepertiga dia guna. Sepertiga lagi untuk mak dia. Kau tengok ni. Ada ke orang macam ni tadi ni? Dapat gaji sepertiga sedekah. Sepertiga guna kat kita. Sepertiga lagi mak ayah. Ni kat mak ayah kira, ya Rabbi. Dapat lah kot minggu bulan lepas ni. Jadilah tu. Bukan nak buat apa pun. Nak buat kampung ni pun. Makan apa sangat lah kat kampung tu. Orang kira. Pak dia, mak dia dulu tak pernah kira sikit pun dengan dia. Duit kupang tak nak kira. Walaupun pampers sekali hari pakai, berak saja sehari sampai 6 kali. Mak dia kata, pak mak dia kata, jenuh budak ni. Aku kerak pungkok dia baru dia tahu ni. Macam mana? Tapi tak pernah kata apa. Anak, oh macam-macam kata. Muka kita bukan orang tu lah, insyaAllah. Orang pedu tak macam tu kot. Faqalat lahu ummuhu yawman. Satu hari mak dia kata dekat dia. Tengok ni anak soleh ni, ya Rabbi. Cerita ni panjang. Mungkin kita pernah dengar cerita ni, mungkin ada yang tak pernah dengar cerita ni, pernah dengar hak dulu. Kata Bani Israel mai beli apa ni lembu tu harga sepenuh kulit lembu tu je. Cerita ni tak pernah tahu. Ada sebahagian tak tahu lah. Faqalat lahu ummuhu yawman. Satu hari ibu dia kata dekat dia, inna abaka qad warasaka ijlah istawda'aha fi ghaidatin kadha. Syukran. Bismillah. Sesungguhnya ayah kamu, wahai anakku, telah wariskan kepada kamu seekor lembu betina. Anak lembu betina. Sebab dia cerita balik hak dulu lah. Dia tak tengok dah hak baru ni. Sebab dah tinggal lebih kurang 3 tahun tinggal. Dia kata, apa ni, ayah kamu tinggalkan lembu tadi dalam hutan.
sekian-sekian. Fi ghaidatin kada. Dalam hutan sekian ni ditinggal. Fantaliq wad'u ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq an yaruddaha alaik. Pergilah kamu ke hutan tu. Kemudian sampai di hutan tadi, doa. Apa dia doa dia? Seru dengan Allahumma. Nah. Ataupun dibacakan dengan doa ni. Dia kata, mana tak doa dia ni? Dia baca. Ha. A'zim alaiki. Nah. Ya, bi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Nah. A'zim alaiki. Maksudnya, duduk tetap. Wahai lembu. Nah, dengan berkat Allah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, Tuhannya Ya'qub. Boleh tak sebut terus nama Allah Ta'ala? Bolehnya. Tapi kenapa digabungkan juga dengan Tuhan Ismail, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ishaq, Tuhan Ya'qub? Kerana tawassul. Faham? Tawassul dengan nama awliya salihin, dengan nama para anbiya alaihi mussalatu wassalam. Faham? Jadi dibaca doa tu. Ni mak dia suruh. Ni kalau Wahabi ada waktu ni, ni kapiak kali-kali dengan mereka ni. Nah? Tapi tak ada waktu tu. Wa an yaruddaha alaik. Dan dia akan kembali kepada kamu. Wa alamatuha. Dan alamat dia apa dia? Lembu tadi, lembu kamu. Annaka. Iza nazarta ilaiha. Yuqayyal ilaika anna syu'a'as syamsi. Yakhruju min jildiha. Macam mana kamu nak kenal lembu ni kamu punya? Kalau kamu tengok dia, kamu ingat dalam kulit dia ada matahari. Kerana cerah dia ni sampai kamu tak boleh nak tengok dia dengan terus. Ajaib, lembu ni lembu ajaib. Kulit dia lain macam. Kalau kamu tengok, macam keluar cahaya daripada kulit dia. Kerana lembu ni milik orang soleh. Dan dia tinggalkan untuk anaknya yang soleh. Nah, maka dijaga oleh Allah Ta'ala dengan harta tersebut. Nah, lembu tak dimakan oleh singa. Nah, serigala tak main dekat dengan dia. Orang pun tak main kacau. Kenapa? Kerana berkat ayah yang soleh. Sebab tu kita ni, nak anak kita ni dijaga oleh Allah Ta'ala, kita pun kena jaga. Nah. Nak harta kita nanti dapat kepada anak kita yang soleh, kita pun kena jagalah kesolehan kita ni. Nah. Kita nak dapat kepada anak yang soleh, kita enggak pun nak soleh mana pun. Nah. Kita nak anak kita nanti baik-baik dengan kita. Nak anak kita nanti buat bakti kepada kita. Kita pun dengan mak kita, dengan ayah kita pun kita tak bakti mana pun. Nah. Waktu dia hidup, kita tak bakti. Tak buat baik dengan dia. Waktu dia meninggal pun kita tak ada bakti dekat dia. Koklah nak sedekah Fatihah dekat dia kan, tiap-tiap minggu. Tiap-tiap hari. Tiap minggu. Minggu sekali nampak teruk dengan kot. Tiap-tiap hari sedekah Fatihah dekat ayah. Tiap-tiap hari hadiah. Apa ni, tahlil kepada ayah. Ha? Boleh. Tu pun tak buat. Sebab tu, benda-benda ni kena ambil berat sungguh-sungguh. Ha? Khususnya orang kita lah, duk main mengaji ni, lagilah kena beramai dengan perkara tersebut. Kalau ada salah dengan mak ayah tu, Nabi minta ampun cepat-cepat. Dan sementara duk ada lagi. Kerana takut nanti tertutup pintu kita dengan Allah SWT untuk sampai kepada Allah. Tamam? Dan kemudian dia kata, kalau kamu tengok lembu tadi, kamu akan nampak seakan-akan matahari keluar daripada kulit dia. Wa kanat tilkal baqaratu tusamma al-madhhabah. Tengok. Atau al-muzahabah. Bukan mazhabah, ni muzahabah. Kalau kamu tengok lembu tadi dinamakan apa? Muzahabah. Yang ni lembu yang macam emas. Bentuk dia macam emas, lembu tadi. Warna dia seakan emas. Muzahabah. Lihusniha wa sufratiha. Kerana cantiknya dia dan kuningnya kulit dia sampai tidak tergambar, seakan-akan dia adalah emas. Lianna sufrataha kanat sufratu zainin. Atau kanat sufrata zainin la sufrata syainin. Kerana kuning dia kuning yang indah. Bukan kuning yang jelek. Dia ada kuning yang kita tengok nak lari daripada tengok kuning tadi. Kita pun nak berkenan. Ada kuning yang kita tengok nampak rasa tenang, sedap, comel, elok. Fa'ata al-fata al-ghaidata fara'aha tar'a fasaha biha. Anak muda ni pun masuk ke dalam hutan tadi. Dan jumpa dia dengan lembu tadi. Tengah duduk makan. Kemudian dia pun seru dekat lembu tadi. I'zim alaiki. Wahai lembu, betina, duduk sat. Jangan berlari, kata dia. Bi ilahi Ibrahim. Dengan sebab namanya Allah kepada Ibrahim.
dengan sebab Allahnya, Tuhannya Ismail, dengan sebab Tuhannya Ishaq dan Tuhannya Yaqub, disebutkan dengan nama-nama ni. Fa aqbalat tas'a hatta qamat baina yadayhi. Lembu tadi tengok dia, terus mai dekat dia pada ketika tersebut. Tak lari, mai terus dekat dia. Lembu ni tengok orang lari. Bila disebut yang tu, sebab mak dia ajak, ha ni kunci dia. Mak pun soleh, solehah. Mak ni bukan orang biasa ni, ni tok wali juga ni. Mak dia kata kalau pi tak gini nak kunci nak ambil dia, ha ni ayat ni. Baca ni. Ha, pegang. Kok lah Ustaz, dia orang tanya ni boleh guna ke Ustaz masuk hutang kita baca ikut kijang tak lari ya? Saya pun tak tahu no? Kita duk masuk kijang lari ya. Nah. Ya. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Salman Al-Farisi. Satu hari duduk di tepi tepi apa ni waktu dalam perjalanan dengan anak-anak murid dia. Tiba-tiba nampak segerombolan Na'amah. Na'amah pada burung kasawari. Lari. Lari. Burung kasawari lari ramai-ramai. Lari tu, pakat nak kejar, nak cari, nak makan ni. Jadi kita pergi piligan lah. Burung kasawari. Ligan kita nak tangkap ni. Nak ligan nak dapat, kata, pakat lari-lari jauh lagi. Sayyidina Salman kata, tak payah ligan. Nah, tak payah ligan. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan disiapkan dengan hidangan tersebut. Terus dia panggil. Main sini. Tekok. Pung lari tekok main kat dia. Tu dia. Lagi sakan. Tak payah ligan lah. Oh, kalau kita boleh macam tu. Duk gigi hutan ni. Nak usah-usah kejar-kejar main keluar tak kata. Main nak tengok. Ah, lepas tu kita pilih lah mana tu kita nak. Duduk elok, semelih elok. InsyaAllah. Ha, ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak, tidak bermaksud. Kita tahu kalau macam tu, kita duk masuk. Bawa dengan senapang, dengan anak panah, apa semua ni, duk cari binatang ni. Maksud tak bertakwa lagi kita ni. Eh, tak. Nah, takwa juga. Kerana para anbiya juga berburu. Nabi Ismail pun berburu. Nabi Ibrahim juga berburu. Nah, Nabi Allah, Sayyidina Abdullah, datu, ayah Nabi kita Muhammad SAW juga suka berburu. Dia suka buru sorang-sorang ni. Tamam? Jadi berburu ni antara amalan kata ulama ya, walaupun apa ni sebagian kata ni adalah kalau yang mengajar kita dengan tawakal. Ada kena masuk dapat, ada masuk tak dapat. Ya. Baik. Fa akhbalat tas'a hatta qamat baina yadayhi. Masuk datang kepada dia dan kemudian duduk di depan dia pada ketika tersebut. Fa qabada 'ala 'unuqiha yaquduha fatakallamatil baqaratu bi idznillah ta'ala. Dan dia pun pegang tengkok Bakarah tadi, lembu jantina tadi. Dia pegang tengkok dia. Dan kemudian dia pun bawa tarik, jom kita balik ke ke kampung. Masa duk pegang tengkok balik ke kampung tadi, Allah Ta'ala bagi izin, lembu tadi bercakap. Ha, lembu tadi bercakap. Lembu tadi kata apa? Ayyuhal fata albaru liwalidati. Lembu cakap Arab. Nah? Ini terjemah baliklah ni. Sebab ini bangsa Yahudi. Mereka ni mungkin cakap bahasa Yahudi pada ketika tersebut. Tapi diterjemahkan balik kerana ni kisah disampaikan. Diceritakan dalam kitab Ruhul Bayan. Karangan Al-Imam Al-Alusi. Mufassir Kabir. No? Ulama besar tafsir. Dia kata, wahai pemuda yang baik kepada ibunya. Irkib ni. Naik atas aku. Kata dia. Naik atas aku. Fa'inna dhalika ahwan alaik. Itu lebih mudah bagi kamu. Untuk kamu berjalan balik ke tempat kamu. Faqala al-fata. Apa kata anak ni? Inna ummi lam ta'murni bidhalik. Mak saya tak suruh saya naik atas kamu. Walakin qalat quz bi'unuqiha. Tapi mak saya kata ambil pegang tengkok dia buat balik. Mak saya kata pegang tengkok kan naik atas. Wih, sampai teratu. Dia punya taat dengan perintah mak dia ni. Sampai mak dia kata jangan, mak dia tak kata jangan naik. Mak dia kata peganglah tengkok. Bawalah balik. Nah. Mak dia tak kata pegang tengkok jangan duk naik. Dia tak sebut pun jangan naik. Tapi dia faham bila mak dia kata pegang tengkok, mak dia tak kata jangan naik, tak usah duk naik. Memang macam tu. Kalau kita ni mengaji, hak kita jenis mengaji banyak sangat ni macam tu juga kan. Dia kata, mak kata macam tu. Mak tak kata pun jangan. Buat dia. Faqalatil baqarah. Maka baqarah tadi kata apa? Haa? Faqalatil baqarah bi ilahi bani Israel. Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan kepada bani Israel. Lau rakibatni, lau rakibatani, ma kuntu taqdiru alaiya abadan. Nampak tak?
ma kunta, minta maaf, ma kunta taqdiru alayya abadan. Demi Allah, kata dia, kalau kamu naik atas aku, ma kunta taqdiru alayya abadan, kamu tak akan mampu untuk mai dekat dengan aku selama-lamanya. Aku nak test saja, nak tengok, dia kata. Lembu ni pun test dia. Dan kalau hang naik atas aku, hang tak akan mampu bawa balik aku lagi sampai bila-bila. Fantaliq fa innaka law amarta al-jabal an yanqali'a min asliha wa yantaliqu ma'aka la fa'ala li birrika bi ummik. Jalanlah wahai anak muda. Kalaulah sekarang kamu ni wali Allah Taala dah, kata dia. Kenapa? Kerana kamu buat baik dengan mak kamu. Kamu pegang sungguh pandangan dia. Kamu pegang sungguh arahan dia. Kerana kata dia, sekarang wahai anak muda, kalau kamu arahkan kepada gunung untuk cabut daripada asalnya, bergerak dengan kamu balik ke kampung kamu, gunung tadi akan bergerak ikut kamu balik ke kampung. Kerana kewaliannya kamu pada waktu sekarang. Jalanlah, kata dia. Itu dia. Fasara al-fata biha ila ummi. Maka bawalah anak muda ni, bawalah kambing lembu tadi kepada mak dia. Faqalat lahu innaka faqirun la mala laka wa yashuqqu alayka al-ihtitaba bin nahari wal qiyam bil lail. Ya. Maka mak dia kata, kamu ni fakir wahai anakku. Kamu tak ada harta. Maka menyusahkan kamu pada tiap-tiap pagi nak kena cari kayu api. Dan waktu malam kamu nak bangun malam. Siang letih, malam nak kena jaga lagi dengan ibadah. Fantaliq fabi' hadhihi al-baqarata. Pergilah kamu ke suq, ke pasar, juailah lembu ni. Ha. Qala bikam abi'uha. Dia tak kata kat mak dia. Ish, sayang mak. Lembu ni payah nak jumpa. Benda rare ni. You know? Benda... Kita simpan pun lembu ni. Tak payah jual lah. Tak, mak dia kata jual lah anakku. Tak kata apa lah. Bikam abi'uha ya ummi. Berapa banyak aku nak kena jual, wahai mak. Harga lembu ni nak jual banyak mana. Tanya kat mak dia. Mesyuarat dulu. Qalat bi thalathati dinanir. Jual 3 dinar. Lembu mahal. Jual 3 dinar dia. 3 dinar berapa ringgit pakcik? Maklum. Mak Ngah sebut panggil habis semua. Yang dari kampung ni, dia ada makcik, maklum, mak Ngah, mak Tih kat tu ya. Nah. Berapa? 1 dinar lebih kurang 800 ringgit kalau kita lalah 800 ke? 1 dinar. Berapa? Lebih kurang lah. Kalau 800 ke? Syekh Wan kita. Tak tahu lah. 800 kali 3 berapa? 2400. La ilaha illallah. Lembu kita dah ada. Kok kampung ni pun boleh tahan. Hak kita tengok pun nak lari. Bukan dia lari. Kita pun nak lari tengok lembu dia. Kurui. Tak ada apa. Yang ni dengan lembu gemuk. Cantik. Kulit pula macam dengan matahari. Cahaya dia. Ajaib. Jual 3 dinar. Wala tabi' bi ghairi masyurati. Jangan kamu jual lagi tak mesyuarat dengan aku dulu. Kata anak, kata si ibu. Kat mak, kat anak dia ni. Wa kana samanul baqarah thalathata dananir. Maka harga lembu tadi 3 dinar. Fantalaqa biha ila as-suq. Bukan dia pun bawalah lembu tadi pergilah ke pasar. Fa ba'athallahu malakan li macam jana ni. Ah ni. Liruya, nah. Ah. Qalqahu qudratah. Untuk diperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ni. Jadi Allah Taala hantar malaikat untuk ikhtibar, untuk test anak ni, berapa dia nak join. Liyakhtabira al-fata kaifa birruhu bi ummi. Macam mana baik dia dengan mak dia, malaikat dihantar untuk test tengok. Wa kana Allahu bihi khabira. Maka Allah Taala Maha mengetahui. Faqala lahu al-malak. Malaikat yang mai dalam rupa orang tadi terus mai kata kepada lelaki ni, bikam tabi'u hadhihi al-baqarah. Bapa kamu nak jual lembu ni? Faqala bi thalathati dananir. Nah. Wa ishtarata 'alayka ridha walidati. Nah. Jadi kata dia dengan 3 dinar. Dan disyaratkan kepada kamu dengan redha ibuku. Faqala al-malak laka 6 dananir wa la tastamir walidatak. Dia kata aku nak beli lembu kamu dengan harga 6 dinar. 2 kali ganda. Sekali ganda. Jangan syarat, jangan habak kat mak. 3 tu ambil ke hang, 3 pergi ke mak hang. Lebih kurang itulah. Ambil 6 dinar. Mahal ni. Dengan sekali ganda. Maka apa kata anak tadi?
Law a'taitani waznaha dhahaban lam akhudhu illa bi ridha ummi. Kalau kamu bagi dekat aku seberat lembu ni mah pun, aku tak akan bagi dekat kamu harga tersebut melainkan dengan redha mak aku dulu. Aku kena tanya kat dia dulu, boleh tak jual dengan harga 6 dinar. Nah, kemudian anak ni pun balik, kemudian tanya dekat mak dia. Maka mak dia pun kata, irji' fabi'ha bi sittati dananir ala ridan minni. Pergilah jual 6 dinar. Tak apalah dia ada 6 dinar, pergilah beli, ambillah dia. Maka anak ni pun bawa balik pergi ke suq. Fa'atal malak, malaikat tu pun mai. Faqala istamarta ummak, kamu dah bincang dengan mak kamu? Faqala al-fata innaha amartani alla anqusaha min sittatin ala an istamaraha. Mak saya kata jangan kurang pada 6 dinar. Tadi dah 3 dinar han tak mau. Lah ni han nak 6 dinar, tak boleh kuranglah, kata dia. Kena 6 dinar. Dan kena syarat daripada arahan dia. Faqala al-malak inni a'taytuka 12 ala alla anqusaha min sittatin ala an astamara. Apa ni? Ala an la tastamiraha. Saya akan bagi kat kamu 12 dinar. Macam mana? Dengan syarat jangan bincang dengan dia. Kalau kamu balik tak bincang, saya bagi 12 dinar. Ni kamu nak bincang juga kan? Saya bagi 6 dinar. Tapi kalau kamu tak mau bincang, saya bagi 12 dinar. Kata dia, fa abal fata wa raja'a ila ummihi wa akhbaraha bidzalik. Anak muda dia kata tak mau, saya tak mau. 12 dinar pun tak mau. Kalau kita jadi macam mana waktu tu? Gelap mata tuan-tuan ni. Orang nak 12 saja, orang nak jual 6, dia pergi minta 12. Apa? Maka kata anak tadi, anak muda tadi kata, apa tu Musa, saya nak balik jumpa dengan mak saya dulu. Maka apa kata mak dia? Tengok mak dia kata apa? Innal ladhi ya'tika malakun fi suratin adami. Wahai anakku, yang datang tadi malaikat, dia datang dalam surah manusia. Ini siapa dia mak dia ni? Wali Allah Ta'ala. Kau orang biasa boleh tahu kata tu malaikat. Nah. Mak dia tak kata, laka Pak Long ni. Nah. Ini 2, 3, 4 kali anak aku kena balik. Dia kata, taklah harga tinggi terus. Nah. Nah. Siapa dia ada tu, mak pergi tengok sikit. Ni dah, mak dia tak happy tengok. Mak dia kata, tu malaikat Allah yang Allah utuskan kepada kamu dalam surah manusia. Liyakhtabirak, untuk dia menguji kamu, wahai anakku. Nah. Fa'idha ata faqullahu, kalau dia datang lagi kata kepada malaikat tadi, atamuru an-nabi'a hadhihi al-baqarah am la? Kalau dia tanya lagi nanti, kamu tanya dekat dia balik, kamu nak suruh kami jual ke tak payah jual ni? Dia duk tak harga saat naik saat turun ni macam mana? Tak. Cakap tak turun lagi lah, kerja duk naik. Kamu nak suruh kami jual ke tak suruh kami jual? Tanya macam tu. Fa fa'ala fa qala lahu malak. Maka dia pun buat macam tu. Maka malaikat kata apa? Malaikat ni kata apa? Selepas dia kata, wahai malaikat, kamu nak suruh kami jual ke tak suruh kami jual? Maka kata malaikat tu, izhab ila ummika wa qul laha amsiki hadhihi al-baqarah. Balik kepada mak kamu, bagi tahu kepada mak kamu, pegang elok-elok baqarah ni, lembu ni. Fa inna Musa bin Imran yashtariha minka liqatilin yuqtalu fi bani Israel. Yuqtalu. Ini kerana nanti Sayyidina Musa ibn Imran, Nabi Musa bin Imran akan datang membeli lembu ini daripada kamu. Dengan sebab ada seorang yang dibunuh di kalangan kaumnya yang nanti akan dihukum menggunakan lembu kamu ini. Tamam? Tamam. Fala yatabi'uha illa bimil'i miskiha dananir. Jangan kamu jual lembu ini melainkan dipenuhkan kulitnya dengan emas. Harga dia banyak tu. Ini yang Bani Israel kan, mereka akan kuajak dengan Nabi Musa AS. Bila-bila ada seorang lelaki yang dibunuh di kalangan Bani Israel, yang ini orang kaya, jadi ada anak menakan ramai. Salah seorang anak menakan dia nak mempercepatkan dapat harta untuk pak saudara dia. Maka dibunuh pak saudara dia tadi. Diambil jenazah pak saudara dia tadi, diletak di depan pintu salah seorang daripada keluarga dia. Sebahagian riwayat kata diletak di tengah jalan. Sebahagian riwayat kata diletak di kampung sebahagian orang. Nak tuduh orang kampung untuk buat. Esok pagi, yang bunuh tu lah mula jerit dulu. Oh, pak saudara saya dah mati. Siapa yang bunuh dia? Dia yang bunuh. Misalnya macam tu lah. Orang kentut ni misalnya dia akan tanya dulu kat orang lain. Dia kentut, lepas tu dia tanya, siapa kentut ni? Padahal dia yang kentut. Dia dah nak tutup. Tak semua macam tu lah. Lepas tu kalau orang kentut senyap lepas ni, buat tak tahu. Sebab kalau tanya, kenal ke kita?
Di atas selalunya hak tanya dulu ni, hak dibuat ni. Orang lain tak dan lagi. Sebab kentut yang biasanya jadi bau ni kerana dia tak bunyi. Itu sebab tu dia bau. Sebab tak ada nak tutup hidung. Itu kalau kata kentut bunyi, orang dan tutup hidung dia tak? Dia peruk. Oh ajak, ku ajak apa-apa, hang tak bau pun. Dia jadi ku ajak ni bila hai. Bau petai. Bau genuk. Ha. Itu yang bau kita nak marah. Sebab apa? Sebab tak apa nak bau. Tak apa nak. Tak apa nak bunyi. Baik. Jadi Nabi Musa akan datang nanti untuk bawa. Nah, tu yang bila mana berlaku macam ni, apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Musa alaihi salam diarahkan oleh Allah untuk bagi tahu kepada Bani Israel cari lembu. Ha ni depa marah. Nah. Ha ni yang depa kata kepada Nabi Musa alaihi salam, depa kata apa? Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apa kata depa? Kalau depa nak kata, wahai Nabi Allah, bagaimana dengan bentuk baqarah? Ini Nabi Allah Taala. Sebab bila mana pak saudara tadi dibunuh, diletakkan dekat jalan tadi, orang pakat khilaf pada waktu tu. Siapa yang bunuh dia pakat tawan tuduh menuduh. Yang ada di kalangan mereka kata, kenapa kita tinggalkan Nabi Allah Taala? Kan ada Rasulullah, iaitu Nabi Musa alaihi salam di kalangan kita. Kenapa tak tanya kepada dia? Tanya kepada dia, dia akan tahu. Karena Allah akan turunkan wahyu kepada dia, siapa yang bunuh lelaki ini. Karena kita tidak ada bayinah, tidak ada dalil, bukti. Maka bila jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Musa kata apa? Idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum. Sesungguhnya Allah. Bukan Nabi Musa kata Allah ya'murukum. Dan inna Allah. Digunakan dengan ta'kid. Inna. Pun masih kata apa lagi? Qalu atattaqizuna huzwa. Depa kata apa kat Nabi Musa alaihi salam? Kamu ni main-main dengan kami ke? Kami nak main-main dengan kami ke? Takkan nak pergi ambil. Apa kaitan lembu dengan pembunuhan ni? Nampak tak? Ni kurang ajarnya sebahagian di kalangan mereka terhadap para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang ajar. Sebab tu kita jangan jadi macam Bani Israel. Jangan jadi macam Bani Israel. Jadi bila mana disembelih lembu ni, khilaf di kalangan ulama, bahagian daging mana yang diambil untuk pukul jenazah mayat tersebut. Sebahagian kata diambil bahagian paha. Daging bahagian paha. Dipukul di bahagian badan lelaki tadi dan bangun lelaki tadi dan maklum yang membunuh aku adalah anak saudara aku. Ditunjuk fulan ni. Mati balik selepas tu. Dalam riwayat sebut diambil tulang belakangnya. Dekat dengan tulang punggung. Ada tulang dekat situ. Tulang tadi diambil dan kemudian dipukul di atas lembu tadi. Di atas mayat tadi. Dia bangun dan ditunjuk lelaki yang bunuh dia. Sebagian kata bahagian ekor. Sebagian kata bahagian bau. Ada khilaf banyaklah di kalangan ulama' tentang masalah tulang mana yang digunakan untuk memukul apa ni jenazah tersebut. Tamam. Boleh tak? Kenapa dipilih lembu? Karena lembu adalah binatang yang mana disebut dalam Al-Quran, Yahudi ni ushribu fi qulubihimul ajl. Mereka ni jadi cinta dengan anak lembu, dengan lembu ni. Sebab tu mereka sembah lembu. Maka Allah Ta'ala suruh guna benda yang mereka sembah tadi, disembelih, dijadikan ini sebagai isyarat kepada mereka bahawa apa ni lembu yang kamu sembelih tadi tidak ada apa-apa pun. Ini bukan sepatutnya dijadikan Tuhan. Itu maksudnya. Ha? Dan cerita yang kita baca ni, apa dia kelebihannya? Dan juga ke faedah yang kita dapat dalam kisah yang kita baca ni. Iaitu, yang pertama, jangan main-main dengan agama Allah Ta'ala. Nah, tanattu' fid din. Dan juga main-main dengan soal kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan juga para pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam dengan tujuan bermain-main, maka ini akan menyebabkan jadi kesusahan kepada kita. Kita tengok Bani Israel, sepatutnya mereka boleh cari lembu apa sahaja. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran izbahul baqarah. Sembelihlah lembu. Tanya pula lembu apa? Warna macam mana? Nah, jara lagi ke tidak dara lagi? Nah, adakah pernah buat kerja, tak pernah buat kerja? Ha, semua tanya. Last sekali, hampir-hampir tak jumpa. Sebab tu akhirnya diberikan kebaikan kepada anak tadi yang menjaga lembu, yang lembu tadi disimpan oleh ayahnya kepada anak yang soleh tadi. Maka harga lembu tadi berapa? Bimil'i miskiha zahaba.
dipenuhkan kulitnya dengan emas. Itu harga dia. Maksudnya sembelih lembu tadi, kulit dia tadi dibentangkan, dipenuhkan emas di atas kulit tadi, ditutup balik, ha, tu harga dia. Macam mana? Sakar no, harga dia. Dan hampir mereka bankrupt semuanya kerana perkara tersebut. Kenapa? Kerana sombong. Kerana tanda tok dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, wa kuriha lakum qila wa qal wa idha'atul mal wa kathratus su'al. Ya, dibenci kepada kalian dengan qil wa qal. Ya. Orang tu kata begini, ada orang kata begini, maksudnya semua qil qal, qil qal. Benda tak pasti, jangan kita sebar lagi perkara tersebut yang tidak pasti. Apa? Benda-benda yang tidak pasti yang berlaku pada zaman sekarang ni, jangan seronok untuk kita sebarkan kerana kita termasuk di kalangan orang-orang yang suka menyebarkan perkara yang tidak pasti dan ini dicela oleh agama. Apa? Wa idha'atul mal. Apa ni, membazirkan harta. Yang ketiga, kasratus su'al. Yang ini membanyakkan soalan yang banyak tanpa faedah. Ini soalan bukan tidak ditanya. Tak boleh ditanya. Tak, kena tanya. Karena agama Islam ni agama yang membenarkan kita menyoal dan bertanya balik dengan hikmah dan sebagainya. Tetapi tidak dengan tujuan menyusahkan kita. Waktu Yahudi, dalam satu masalah saja sampai berapa soalan dia tanya. Dalam Al-Quran, umat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi, tanya kepada Rasulullah. Dalam Quran ada lebih kurang 12 soalan sahaja. Dalam sepanjang satu Quran, 12 soalan dia ditanya kepada Nabi SAW. Yahudi, satu masalah, dah berapa soalan dah ditanya. Dan mereka suka mencari jalan untuk mengelakkan daripada melakukan sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam, surat apa nak ada? 10 hari temu duga. Baik. Insya-Allah akan masuk pelajar ni 16 hari bulan ni insya-Allah. Dah dapat dah 11 orang yang kita pilih dan apa ni, dan kita itulah mohon doa daripada semua agar dimudahkan urusan semua anak-anak yang akan belajar nanti insya-Allah di Zawiyah ini. Dan keputusan yang kita telah letakkan tadi itu adalah muktamad kerana yang pertama, sebab tu kita buat temu duga. Kerana temu duga ni perlu untuk pilih yang terbaik di kalangan pelajar-pelajar tersebut. Bukan makna yang tidak dipilih itu tidak baik tadi, tapi mereka di antara yang terbaik yang hadir. Jadi terpaksa saya pilih yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Nah, maka dapatlah pilihan yang kita telah pilih tersebut. Itu yang kedua, masalah penempatan kita di sini yang tidak terlalu banyak. Yang ketiga, kerana perlukan penumpuan dan juga kemampuan daripada penuntut ilmu tadi untuk isti'ab mendapatkan ilmu yang akan disampaikan nanti insya-Allah. Jadi apa ni, mohon doalah, moga-moga yang akan duduk di sini nanti akan menerima pendidikan yang baik, kemudian dididik mereka dengan baik. Mereka pun dah besar-besar dah, umur 18 tahun ke atas. 18 tahun dan ke atas. Yang paling tua umur 24. Umur 24 yang paling tua tadi, bekas belajar daripada USIM. Mesti apa ni, Islam Malaysia. Mesti apa? Sains. Apa ni, Islam Malaysia. USIM. Bahagian fiqh fatwa. Itu yang paling tua sekali, umur dia 24 tahun. Dia akan duduk sini 4 tahun. Tak balik. Jadi apa ni, mohon semua orang kampung semua doa lah. Moga yang diterima ni benar-benar dapat apa ni, jalankan pengajian dengan baik dan dapat ikuti segala apa yang disusun di sini dengan baik insya-Allah. Yang tak dapat di sini bukan bermakna di sini saja ilmunya, tidak. Ada banyak lagi tempat lain. Nah, yang mana boleh untuk tuntut ilmu di tempat lain. Nah, mungkin boleh mulakan dulu dengan apa ni, sistem pengajian yang teratur tadi ni di tempat yang lain, kemudian nanti kalau ada rezeki peluang datang sini balik. Saya mungkin akan ambil lagi 2 tahun lagi ataupun selepas 4 tahun. Tengok balik keadaan saya lah macam mana. Kalau larat, 2 tahun lagi saya ambil pula pengambilan yang baru. Kalau tak larat, 4 tahun lagi lah baru ambil pengambilan yang baru.
Nanti insyaAllah akan ada pondok di sini untuk umumi. Untuk anak-anak muda yang duduk di sini boleh nanti. Kita akan buat pondok kayu nanti. Banyak tu jalan, tanah sebelah ni. Nah, sebelah ni, ni tanah ni. Sebelah tu kita akan buat pondok untuk anak-anak muda. Boleh main duduk di sini insyaAllah. Nah, kita akan buka nanti, boleh main mengaji. Nah, dan kemudian alhamdulillah ni berkat sumbangan ibu ayah semua. Tanah pun dah tambun. Ni dalam beberapa masa ini, saat sangat ini. Dah tambun dah ni. Nanti akan sambung lagi. Banyak lagi ni tu. Tanah tu lagi. Jadi jangan tengok saja. Ya. Cara. Lepas tu kita anak-anak pelajar ni pun yang akan duduk di sini ni ada 11 orang. Dan kita lepas ni akan beli kenderaan untuk mereka naik kenderaan. Nak bawa mereka pergi ke mana-mana. Tapi tidaklah dalam masa terdekat ni lah. Tapi kalau ada siapa yang nak menyumbang tu untuk kenderaan mereka tu boleh jugalah. Nak beli van kalau boleh. Tapi saya tak mahu lah van yang wakaf ni. Kadang-kadang orang main bagi van yang dia pakai dah 30 tahun baru dia bagi ke kita. Lepas tu jenuh kita perbaik pun ada wakaf juga. Ha, mampu eh? Jadi kalau boleh nak bagi tu bagilah yang betul-betul eh. Ha, saya kalau boleh nak bagi yang baru. Sebab bukan saya nak naik. Mereka ni nak naik. Ha. Adalah orang akan bawa kereta tu. Ada pelajar sendiri ke akan bawa sebab mereka pun dah besar dah, dah lesen dah. Ataupun kita sendiri yang akan bawa ni lah. Kerja staff-staff di Zawiyah ni akan bawa kereta tadi. Van tadi lah untuk bergerakkan nak pergi ke mana-mana mudah. Jadi kalau ada siapa yang nak menyumbang tu, nak beli van besar lah. Nah. Tapi kalau boleh yang baru lah. Ni bagi. Kadang ni tu lah. Macam orang bagi van van jenazah dekat masjid ni. Boleh tengok van jenazah dekat masjid. Beluruh saya tanya. Kalau jenazah duduk dalam van tu, jenazah nak bangun balik, keluar. Patutnya, kita kena ada sense. Kalau nak bagi kepada pihak masjid, nak bagi kepada pondok dan sebagainya, bagi yang terbaik. Karena untuk kemudahan, untuk kegunaan. Ni akhirnya terpaksa diperbaiki pula lebih daripada harga yang dibeli, yang dia bagi tu. Dengan van yang dia bagi tu, nak perbaik tu patutnya boleh beli baru. Tapi kerja duk perbaik saja lepas tu. Tapi nak tolak, sedih, kesian. Tapi yang main bagi, tak fikir. Nah, saja habak awal-awal. Jadi dia kata, ada van kat rumah saya, Ustaz. Kat 3 tahun dah tak pakai tu. Ustaz ambil. Nak pakai. Peri yang saya nak bagi. Peri pun saya tak mahu. Nah. Bagi kalau boleh, bagi yang elok lah. Untuk kegunaan, untuk kebaikan. Kalau kata dapat, moga-moga dapat. Dapat pahala yang besar. Kepada kita semua insyaAllah. Itu bukan masa terdekat ni lah. Saya cuma cerita saja. Baik. 16 hari bulan ni pun akan masuk. InsyaAllah. 16 hari bulan ni akan mula kemasukan. Dan kemudian apa ni. Keputusan dia dah muktamad. Dan kemudian nanti. Kita akan hantar surat kepada ibu ayah. Tentang. Kemasukan tersebut. Kemudian penilaian 10 hari tadi bukan saya nilai pada sudut peperiksaan saja. Hafalan Pak Isa dia dari segi tahriri dia, tulisan dia. Macam mana dia istiab dalam pengajian. Tak, pada semua sudut saya tengok. Pada semua sudut. Sebab tu 10 hari, bukan sehari. Sehari semua orang boleh sonok nak meduk di sini. Buat dari di sini tuan-tuan, ibu ayah semua. 10 hari kita buat. 3 hari pertama semua semangat. Muka tu dia bercahaya semua. Masuk hari keempat, semua pakai tengok silin. Berapa orang dah tengok silin bila nak balik ni. Ya. Dia mula tension dah. Tu baru 4 hari. Macam mana nak duduk 4 tahun? Sebab tu, saya nak buat 10 hari tadi kerana tujuan tu. Tengok siapa yang betul-betul sungguh. Dia bukan kita tak tanya. Kita tanya pula sorang-sorang. Nak duduk tak di sini? Sanggup nak duduk? Lepas 5 hari, pakat berubah dah. Saya ni naknya 50-50 ya. Ayah yang suruh main. Saya tak apa nak sangat pun sebenarnya. Saya naknya nak duduk di tempat saya dulu. Ada perkataan tu disebut tapi apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam nak duduk di sini? Perhatian tidak di sini. Perhatian tidak di sini sepenuhnya. Baliknya yang kita pilih kebanyakannya tidak ada belah bagi lagi. Perkataan mereka, saya nak duduk di sini. Tak ada tempat lain lah Ustaz. Tapi kalau saya tak dapat di sini, saya nak duduk di mana Ustaz? Ha, tanya saya pula. Cara ni orang panggil apa ni? Ni panggil rasuah besar ni orang. Tapi yakin sebut tu.
Ada yang paling muda. Ada seorang muda. Umur baru 16 tahun. Baru tahun depan masuk 17 tahun. Tapi daripada awal hari saya tengok dia sampai hujung hari, semangat. Dan bila ditanya, tak ada sikit pun kurang. Hafal Quran 30 juzuk. Ingat kuat pula tu. Budak lagi umur 16 nak masuk 17. Tapi tahun ni umur dia 17. Ha. Jadi bila mai tu saya tengok, saya kata, bila tanya balik, tak, saya memang duduk sini, kata dia. Awal lagi abang, kot lah. Saya ni sebenarnya tak mau pun nak main ni. Mak yang suruh. Ha? Mak suruh, ayah suruh. Tak. Ni dia sendiri nak duduk. Jadi saya kata, ah, yang macam ni, yang kita. Tak. Dia yang paling muda. Tahun depan umur 17. Yang SPM macam mana? SPM tak mau ambil. Kata dia. Lepas tu lah kalau nak ambil pun. Sebab dia tahfiz. Boleh. Ada yang bila tanya handset macam mana? Handset tak ada. Tak ada apa, tak mati kalau tak ada handset. Oh, kemah jawab tu. Kita try tengok nanti macam mana kan? Haa, try jawab kemah ni, kita boleh tengok nanti. Ada yang handset tak boleh tinggal. Kita suruh mengapai, duduk dengan kawan-kawan. Duduk main game. Sebab tu saya tak bagi handset. Saya sengaja biarkan handset digunakan. Guna handset, tak ada masalah. Dalam tempoh 10 hari ni. Benda nak tengok perangai sebenar. Ada yang 10 hari tadi, sibuk dia dengan hafal. Sibuk dia dengan tengok kitab. Sibuk dia bincang tentang ilmu. Ada yang 10 hari tadi, habis dia main handset. Main game. Boleh ada geng pula tu. Dia boleh duduk pula kat depan rumah apa ni, Pak Ngah. Dan duduk, dia ada meja bulat tu. Ataupun duduk dalam rumah, duduk dalam meja tu, pakat main game. Sendiri. Ustaz tahu mana? Ha? Wali. Tahu. Macam mana? 10 hari tuan-tuan tak boleh berlakon. Sifat orang ni tak boleh berlakon. Sebab tu, kita nak kenal orang, jangan kenal tengok dia semain jemaah dengan kita aja. Tengok musafir dengan dia dulu. Kita pergi keluar dengan dia tengok. Duduk dengan dia sekali. Baru kita tahu dia siapa dia. Lepas tu Sayyidina Umar pernah didatangi oleh seorang. Kemudian orang ni kata, dia ni tak bersalah wahai Amirul Mukminin. Ini orang baik. Sayyidina Umar kata, kamu tengok dia semain jemaah di masjid 5 kali sehari. Kamu kata dia baik? Ya. Tak, tu tak baik. Tu tak tentu lagi. Kalau kamu tak musafir dengan dia lagi. Musafir tak lagi pernah dengan dia? Tak pernah. Musafir dulu dengan dia. Kamu akan tahu dia siapa. Musafir dulu dengan orang tu. Lepas tu orang dia tak boleh berlakon. Mungkin dia boleh berlakon sehari dua hari. Lepas hari ketiga dan keempat dia tak boleh berlakon dah. Dia akan tunjuk panggil dia yang betul. Dan dia tak akan boleh tahan pada waktu tersebut. Boleh faham, Mak Ayah? Ha? Itu saya bukan buat ni tanpa panduan. Kita buat temuduga ni pun 10 hari. Tak pernah orang nak buat temuduga 10 hari. Ha, ada orang buat temuduga seminggu. Biar ada kata sebagian tempat buat temuduga sebulan nak tengok akhlak. Saya tengok semua sudut. Ha, semua sudut. Kehidupan murid tadi daripada awal dia bangun sampai dia tidur balik. Sampai dia mai ke kelas macam mana. Tengok perhatian dia dalam kelas macam mana. Apa yang saya cakap, adakah dia catat ataupun tidak. Dia bagi tak perhatian. Semua tu saya tengok. Dan saya perhati. Dan ini bukan dengan keputusan saya seorang. Ha, bukan saya keputusan saya seorang. Dan moga-moga ini diterima dengan baiklah oleh ibu dan ayah. Dan moga dihormati pandangan ini. InsyaAllah ada rezeki nanti. Yang tak dapat, boleh datang sini. Ada mak ayah yang telefon saya, maklum. Ustaz, terimalah anak saya juga. Moga-moga dapat terima. Saya kata, bukan saya tak terima. Anak puan ni baik. Bagus orang dia. Cuma, mungkin tak sesuai lagi di sini. Dia kena pergi tempat lain dulu. Nanti ada rezeki, mai sini balik. Saya kata. Kalau betul nak duduk juga dengan saya, nanti mai balik nanti, insyaAllah. Lepas 2-3 tahun, dia mengaji dulu tempat lain. Ambil asas dulu, baru mai ke sini. Sebab di sini akan baca kitab-kitab Arab. Banyakkan kitab-kitab yang kita pelajari di sini, kitab-kitab Arab. Sebahagian kecil saja kitab Jawi. Kita akan baca sikit. Kebanyakannya Arab. Yang tu. Jadi mak tu pun kata, terima kasih banyak, Ustaz. Saya akan terima pandangan Ustaz ni dengan baik. Saya akan hantar dulu ke tempat lain. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki peluang, dia akan main di sini balik. InsyaAllah. Okay, alhamdulillah. Kalau macam tu. Dia tak ada tekan saya. Terima juga anak saya. Siapa suruh buat pondok? Buat pondok tak mau terima anak orang. La ilaha illallah. Saya bukan tak mau terima. Kalau ikut hati saya ni, 30 orang tu saya terima. Tapi masalah dia akan jadi kurang penumpuan. Saya nak lahirkan generasi dulu. Yang pertama ni. Sebelah orang ni nak jadikan generasi pertama dulu. Moga nanti mereka ni pula jadi kepala mutala'ah nanti. Yang akan dihafal betul-betul, diingat betul-betul. Nah, baru boleh bagi perhatian. Itu tujuan saya. Nah, maka kalau hormati pandangan tersebut, insyaAllah akan dapat kebaikan kepada anak-anak mereka, insyaAllah.
Ya. Baik. Ha, cakap tu lah. Kan kata ada cerita tu yang hari ni. Ya. Jadi kita selawat dulu sebelum kita masuk kitab yang kedua, insya-Allah.